sakunya, lengannya juga sama bosku serasi. Kalau kalian pernah beli kaos mahal, di dalamnya itu pasti ada kancingannya seperti ini. Kerahnya sama di depan ini nyambung sama ini dapat 10 ribuan, cuma nggak ada niat untuk mereknya ada dapat. Harga 7.500 sama 10.000, mending mana bosku? Kalau aku sih ya. Oh ya, untuk yang komen berani borong satu setan, aku borong satu setan bosku. Nih. Seperti apa yang 10.000, seperti apa yang 7.500 bosku? Yang bekas branded luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Sebelum saya mereview kaos seharga 7.500, aku bacain komentar-komentar netizen dulu bosku ya. Berani borong satu setan bang. Berani borong satu setan buat apa bosku? Satu setan minimal kalau nggak salah 5 juta sampai 6 juta bosku ya. Terus view-nya konten kita bagi-bagi ke followernya. Berani borong satu setan bang, bagi-bagi ke followernya. Oke, saya borong satu setan, tapi 100.000 subscriber di tahun 2023 bosku. 2023 sampai akhir bosku ya. Saya bagi-bagikan ke subscriber saya bosku. Khusus untuk yang Surabaya saya antar sendiri bosku. Yang di luar kota nanti saya kirim-kirim. Oke lanjut. Di Shopee ada nggak kayak? Kalau di Shopee saya nggak jualan bosku. Kalau mungkin kalian cari-cari baju bekas di Shopee mungkin ada. Oke, kemarin saya sempat beli kaos di harga 15.000 dapat 2 bosku. Berarti satu bijinya 7.500 bosku ya. Tapi ada yang 10.000. Seperti apa yang 10.000, seperti apa yang 7.500 bosku? Kita mulai dari yang 10 ribuan bosku. Kemarin dapat 10 ribuan, cuma nggak ada niat untuk beli 10 ribuan. Soalnya kemarin sudah beli di harga 10 ribuan bosku. Tapi pas lagi jalan-jalan kok ada aku tertarik sama kaos ini bosku ya. Kaosnya merek Quick Dry L bosku. Cuma di sini tidak ada logo, tidak ada kancingannya bosku. Aku suka karena ada belahan kayak gini bosku ya. Modelnya kalau menurut aku sih ya nggak jadul-jadul amat sih bosku. Untuk yang di bawahnya seperti ini bosku, ada kayak belahan sama ungu, kain-kainnya ungu bosku, tampak kelihatan rapi bosku ya, kelihatan rapi jahitannya. Ini apa ini ya, ini bahasa apa bosku? Di dalamnya ini ada variasi-variasi kaosnya ungu bosku, bagus banget, gak terlalu ramai sih kalau menurut aku. Terus kainnya seperti ini bosku, kainnya kain adem, dingin, enak banget. Ini sebenarnya ini belum saya cuci bosku ya, biar kalian tahu ada cacatnya apa tidak. Jadi di belakangnya seperti ini, ada jahitannya rapi bosku ya. Coba kita balik. Dalamnya juga rapi seperti ini. Di sini tidak ada kayak bulu-bulu hitam-hitam itu nggak ada bosku. Padahal belum saya cuci nih bosku ya. Mungkin ini sisanya apa? Sisa kaosnya orang kaya bosku. Jelek sedikit sudah agak kepakai. Jadi kaosnya seperti ini bosku. Nampak dari depan kaosnya seperti ini. Terus seperti ini bosku. Kita ke 10.000 lagi bosku. Reviewnya cepat aja bosku ya, biar kalian tidak bosan bosku. Oke, kita dapat kaos lengan panjang. Mereknya Adabat. Adabat ya kalau bahasa Indonesianya, Adabat. Terus ada logo anjing bosku ya. Untuk kancingannya tembus bosku. Untuk kancingannya tembus. Oke, kita nyalakan flash dulu bosku ya. Tembus bosku, ada bat juga. Walaupun 10.000, di sini juga ada kancing-kancingan di kerahnya bosku. Terus ada motif-motif apa ini? Di belakangnya kayak ada gininya bosku, ada kayak pitanya bosku.
kesannya kaos ini menurut aku sih ya kayak kaos-kaos mahal juga bosku ya. Di sini ini pengaruh sekali bosku, kalau ada ini ada kayak motif-motif, ada variasinya bosku ya. Kainnya seperti ini bosku, kainnya seperti ini. Kalau menurut aku sih kainnya kayak kainnya Lacoste gitu bosku ya, cuma ini agak lemes sedikit kayak gini bosku, tebel ini bosku kainnya bosku. Nampak baru bosku. Di sini juga tidak ada nodanya bosku. Biasanya kalau barang bekas di sini kan biasanya kalau putih ini kuning-kuning atau kayak hitam-hitam gitu bosku. Padahal ini belum aku cuci bosku. Di bagian lengannya juga kancingannya dua bosku ini bosku. Biasanya kebanyakan kalau kaos, kalau hem itu kancingannya satu bosku. Ini harga 10.000, kancingannya sudah dua bosku. Serasa memang kaos mahal gitu bosku ya. Ini bosku. Nah. Kelihatan bosku ya. Seperti ini penampakannya. Terus di samping-samping ini ada juga kayak kain belahannya itu bosku, sama dengan yang di dalam bosku ya. Jadi nyambung bosku. Aku suka kalau pekerjaannya itu rapi banget bosku. Biasanya kalau kaos murah di sini tidak ada, tidak dilapisi kain-kain kayak gini bosku. Langsung aja ini dilipat terus dijahit. Terus jahitannya ini rapi bosku. Tidak ada yang cacat bosku. Untuk harga 10.000 menurut aku sih puas banget bosku ya. Untuk sehari-hari atau untuk dijual kembali, mungkin kalau 10.000 ini dijual 35 atau 25.000 masih laku bosku, beneran. Kan seperti ini. Belakangnya seperti ini. Ini nampak baru, beneran nampak baru bosku. Ini putih-putih, nggak ada nodanya sama sekali bosku. Di sini sudah aku suka karena ada motif-motifnya seperti ini, kayak gimana ya, kayak kaos-kaos, bukan kaos-kaos murahan gitu bosku. Terus kancingannya juga dua di sini bosku, niat banget gitu. Mungkin ini bekasnya apa? Bekasnya orang kaya yang beli terus nggak cocok mungkin bosku ya. Seperti ini. Bagus bosku. Ke yang 15.000 dapat 2 bosku. Berarti sekitaran 7.500 bosku ya. Ini 7.500. Bahannya seperti ini. Untuk di harga 7.500 aku dapat ini, aku suka sekali bosku. Soalnya antara keras sama sakunya sama lengannya juga sama bosku, serasi. Kita buka dalamnya seperti apa. Upgrade polos AC quick dry comfortable fit did smart polos by Ligis. Ligis mungkin desainernya bosku ya. Aku suka kaos-kaos yang ada belahannya kayak gini bosku, di bawahnya bosku. Terus belahannya juga ada kainnya kayak gini, sama persis di keranya bosku. Terus jahitannya juga rapi bosku ya, nggak asal-asal jahit bosku. Terus di dalamnya ini sudah kayak ada gininya bosku ya. Kalau kalian pernah beli kaos mahal, di dalamnya itu pasti ada kancingannya seperti ini. Ada ininya, ada kancingannya bosku ya. Ini 7.500 bosku. Persis. Tapi di dalamnya ini ada mereknya juga bosku, cuma nggak nampak ini. Ada mereknya ini bosku. Mungkin di sini ada mereknya juga cuma nggak nampak. Oh, ada mereknya juga cuma nggak nampak bosku. Samar banget ini. Samar. Ini ada kayak ininya bosku. Tulisannya bosku. Cuma nggak nampak. Serasi banget antara apa namanya? Antara lengan sama saku sama kerahnya ini serasi banget bosku. Aku suka bosku. Walaupun warnanya kuning norak, nggak apa-apa sih. Terus di bawahnya juga ada belahan seperti ini. Aku suka sebenarnya ini nggak seberapa sih bosku. Bagi aku ini pengaruh banget bosku. Terus di sini ada kayak kombinasi kayak baju-baju hem kotak-kotak ini bosku. Terus ada kancingannya 4 di sini. Aku suka. Coba kita buka dalamnya. Biasa aja bosku, tidak ada
tidak ada lapisan kain lagi di sini bosku ya. Tidak seperti ini bosku. Kalau di dalamnya kan masih ada lapisan lagi. Ini tidak ada, cuma di sini aku suka bosku kerahnya sama di depan ini nyambung sama sakunya bosku. Warnanya nyambung, serasi, bagus banget. Cuma di sini ada sedikit jahitan yang kurang rapi, nanti gampang lah kalau masalah jahitan kita jahit sendiri. Di bawah jahitannya seperti ini, rapat banget. Ini kainnya tebel, tidak kaku bosku, enak kainnya seperti ini bosku. Ya seperti inilah. Kalau menurut kalian harga 7.500 sama 10.000 mending mana bosku? Kalau aku sih ya tergantung situasi bosku. Kalau menurut aku kalau ini sama dibandingkan sama ini, aku mending ini bosku. Kalau ini kan kesannya biasa-biasa aja bosku. Kalau ini kan ada motifnya, jadi kelihatan ada variasinya itu bosku. Jadi nggak bosenin. Kalau ini kan polos putih bosku. Untuk pakaian bekas itu kalau menurut aku sih tergantung motif satu, terus bahannya, yang penting enak dipakai. Walaupun tidak brand terkenal, yang penting enak dipakai ya kita beli aja bosku. Kita kan tidak berburu pakaian original amat bosku. Yang penting nyaman dipakai, nampak baru, tidak terlalu kusam banget, kita beli aja bosku. Ini kainnya melar, kelihatannya kecil memang sih bosku. Aku suka yang press body, cuma ini kainnya kayak kain sitrik. Walaupun melar, dia balik bosku. Aku suka ada motif kayak gini, nyambung sama kerahnya bosku, sama. Terus di sini juga sama, persis sama kerahnya. Jadi kelihatan lumayan lumayan keren lah bosku. Untuk harga 7.500 ya, dapat kaos seperti ini ya, wah, oke lah kalau menurut aku. Oh ya, untuk yang komen berani borong satu setan, aku borong satu setan bosku. Tapi 100.000 subscriber di tahun 2023 sampai akhir bosku ya. Aku borong, aku bagi-bagikan ke kalian. Beneran bosku. Yang ingin belanja di Tugu Pahlawan buka jam 6 sampai jam 9 pagi bosku ya. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Cuma kalau kepingin ramai datang di hari Minggu bosku. Hari Senin sampai Sabtu biasa-biasa aja bosku. Kalau mau datang di hari biasa mending datang di hari Sabtu, karena hari Sabtu barang datang bosku, bongkaran baru di hari Sabtu bosku. Oh iya bosku, untuk kemarin aku lupa, aku minta maaf kemarin pas konten yang terakhir ini bosku, aku janji Sabtu balik lagi ke Tugu Pahlawan, ternyata hari Sabtu malam itu dari jam 11 malam sampai jam 9 pagi itu hujan bosku, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa vlog di Tugu Pahlawan, mungkin minggu-minggu ini bosku ya. Oke, terima kasih. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, didukung channel ini biar berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.